Saudara, sebuah rumah makan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdiri di tengah kebun jeruk. Selain sejuk, menu yang disajikan juga menggugah selera, yakni ayam pedas berbalut daun pisang dan gurami saus kecombrang. Rumah makan ini bernama Cafe dan Resto Jerman atau Jeruk Manis karena berada di tengah-tengah kebun jeruk manis di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Selain suasananya sejuk, rumah makan ini menyajikan menu makanan yang enak, yakni ayam pedas dengan balutan daun pisang serta ikan gurame saus kecombrang. Dua makanan ini bikin nagih karena disajikan dalam kondisi hangat dan diolah oleh chef profesional dan berpengalaman, sehingga tekstur dagingnya lembut dan gurih. Enak, meresap, lembut, pedas. Enak pokoknya, wis. Makan di suasana sawah gini gimana? Suasananya enak. Semilir, anginnya, nggak ada ngantuk, Mas. Pihak pengelola sengaja mengusung tema pedesaan karena pelanggannya warga perkotaan yang rindu dengan kebun dan sawah. Cafe Jerman sebetulnya singkatan aja, Pak. Sebetulnya jeruk manis singkatannya gitu. Ikonnya dari jeruk itu. Terus pengunjung bisa ambil secara gratis atau gimana? Kalau memang waktu berbuah, kalau dimakan di sini enggak apa-apa. Gratis ya. Gratis. Kalau dibawa pulang lain lagi gitu. Harga makanan di Cafe Jerman cukup terjangkau bagi kalangan berdompet tipis. Bagaimana? Anda tertarik? Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.